Ya, sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM. Di video kali ini kita mau kasih tes ya untuk PUBG ini untuk Samsung Galaxy S9 Plus. Kita mau ngetes untuk performa PUBG-nya gimana ya. Oke, ini dia ditenagai oleh prosesor Exynos 9810 ya. Dan cukup dengan RAM 6. Sebenarnya ini 256 ya. Tergantung ya, untuk S9 itu ada yang internalnya, ada yang RAM-nya 4. Kalau ini yang RAM 6 kebetulan. Jadi untuk baterainya ini 5500 mAh, didukung dengan fast charging 15 watt. Ini HP udah berumur sekitar dari 2018. 4 tahun ya. Tapi untuk layar masih enak ya, jadi dia masih pakai Super AMOLED layarnya. Ya, kalau buat main game juga pengaruh ya untuk layarnya. Cuma kita tes nanti untuk performanya gimana. Oke, kita cari amunisi terlebih dahulu sebelum kita berperang. Oke. Ya, kita lihat untuk grafiknya. Untuk grafik dia ada di sini ya. Ya, ada di HDR Ultra ya. HDR Ultra dan HD Ultra bisa, tapi kita pakai Smooth High aja. Oke. Untuk baterainya sebentar kita tampilkan ya untuk persentase baterainya. Ya, 16% ya. Oke, 16%. Kita tes untuk sekitar 5 menit kita main PUBG ya. Oke, dari mana? Untuk layar ini 6,2 inci ya untuk layarnya. Cukup dengan layar Super AMOLED juga. Bring up voice chat. Oke, ini udah 3 menit. Sekitar 3 menit. Untuk giroskopnya kita aktifkan terlebih dahulu ya. Oke, ini. Giroskop mana giroskop? Oke, kita oleskan. Oke. Lumayan enak ya untuk grafiknya di. Oke. Jadi ini second-annya sekitar 3 jutaan sih kalau nggak salah ya. Sekitar segitulah, 2 juta sampai 3 juta tergantung varian RAM-nya. Oke, enak sih teman-teman. Jadi ini buat main game. Kalau menurut saya pribadi sih enak ya. Lumayan lah. Saya kenanya kita cek dulu ya untuk harganya, jadi biar akurat berapa dibanding dengan teman-teman beli HP baru ya. Jadi lumayan kalau kita beli second, asal kondisinya masih bagus ya nggak masalah. Ya bener ya, sekitar 3 jutaan ya. Ya 28 sampai 3 juta lah. Ada yang jual segitu, 3 juta. Masih ada yang jual 36 juga. Cuma tergantung kondisi ya.
kalau garansi resmi atau tidak. Nah, itu juga pengaruh ya untuk harga ya. Sejauh ini sih enak ya dipakai buat main game. Wajar lah, ini kan harganya juga di atas 10 juta ya untuk barunya ya. OS 9 ini. Bring up voice chat. Oke, kita tes ini sekitar 5-6 menit ya. Ini 6 menitan. Menit. Mantap. Oke ya. Jadi untuk kesimpulannya, ini HP masih worth it lah buat dibeli ya. Apalagi kalau pecinta Samsung ya. Pecinta Samsung dengan layarnya yang melengkung, ini Super AMOLED, ini enak buat dipakai ya. Ya, ini sudah sekitar 6 menit lebih ya. Ya, 6 menit dan kita cek untuk baterainya 14% ya. Jadi untuk kita main sekitar 6 menitan itu berkurang sekitar 2%an. Jadi awalnya 16 ya, 2-3% lah. Jadi itu. Ya, sebenarnya udah lumayan boros sih. Baterai 3600 itu lumayan boros, apalagi kita main di smooth extreme ya. Tapi kalau untuk harga segitu sih, ini ya tergantung sih, kalau dia emang suka Samsung sih, kalau saya rasa sih harga segini ya, kalau untuk Samsung S9 ini mungkin saya lebih memilih untuk, karena saya lebih dominan buat bikin konten ya, jadi ya mungkin lebih memilih untuk merek HP lainnya. Cuma kalau teman-teman suka dengan merek Samsung dan untuk game, ya udah lumayan lah untuk performanya ya di harga segitu. Oke, mungkin itu aja ya, karena ini barunya dulu belasan juta ya, jadi wajar lah sekarang di harga 3 juta itu udah turun berapa, hampir 10 jutaan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.